Ya, setelah hampir satu minggu ya, saya tinggalkan kebun ini. Ternyata beberapa sayuran sudah siap dipanen. Ini ada pare ini, lumayan besar. Ada dua, kangkung. Selada keriting, tadi selada keritingnya kita potong aja, jadi nggak cabut, supaya bisa dipanen lagi nanti. Jadi nggak lama nunggu nanamnya. Terus ada cabai, ya ini cabainya lumayan ya, ya cukuplah untuk nyambel sama masak sayuran ini ya. Dan beberapa sayuran yang lain masih menunggu panen ya. Ada kelor, ada pakcoy, ada kailan. Ya, di samping ini ada bayam merah ya. Jadi ini nanti gantian ini. Sudah besar-besar semua. Ayamnya juga sudah besar-besar ya, nanti gantian. Dan ada pepaya Jepang juga di sini. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan menginspirasi kita ya, menikmati indahnya berkebun di pekarangan. Kita bisa panen kapan saja, sayurannya organik, sehat ya, menyenangkan, dan tentunya bahagia. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat ya, panen, nikmati, dan bahagia. Bye bye.